Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang, saya Mekena. Jangan lupa share dan subscribe saya channel Yustizia Musuh. Kali ni saya nak tukar filter dan juga minyak wasering dan juga minyak brake. Apa-apa kita sambung dulu video. Okey. Ini dia air filter Toyota Alphard dan juga minyak power steering dan juga minyak brake. Kita guna Petronas Doc 4. First kita akan tukar air filter. Kita tunjuk sikit air filter dia. Ni setiap kali 3 kali servis tukar minyak hitam, kita akan tukar air filter. Okay, nanti saya tunjukkan cara-cara dia tukar. Okey, ini air filter dia. Lepas kita akan buka ni. Ini air filter dia dah kotor sangat. Jadi kita tukar yang baru. Step kedua, kita akan sedut minyak brake ni. Terlalu kotor. Benda ni memang kena tukar baru lah. Ketidak, benda ni akan tersumbat lah. Jadi macam sebut-sebut halus kecil, kena brake tak akan melekat. Okay, kita akan buat. Ini pump kita akan sedut. Jadi kita akan masuk minyak brake Doc 4. Ini minyak brake dia, Petronas Doc 4. Kita akan masuk minyak brake kat sini. Okey, kita akan masuk minyak brake yang baru Doc 4 daripada Petronas. Kita akan ikut kesukatan dia lah. Okey. Okey. Kita akan masuk balik filter dia. Nombor 3, kita akan tukar minyak power steering. Mana kita akan flushing balik minyak ni. Okey, kita sambung balik video. Okey,
ni minyak ni, minyak polystyrene original Jepun, Ultra Z1. Ni nama spek original pure. Original pure, original Jepun. Kita akan masuk dekat sini minyak polystyrene. Sebelum kita masuk minyak baru ni, kita akan sedut minyak lama ni sampai habis. Dan tu kita akan masuk minyak baru ni, kita akan flushing. Bagi dia running, lepas tu kita sedut balik, kita akan masuk minyak polystyrene, minyak polystyrene yang baru. Okey. Okey, kali ni kita akan sedut minyak polystyrene yang lama. Sedut sampai habis. Okey, tengok masya-Allah hitam. Nampak kat sini hitam gila. Kita akan flushing, kita sedut sampai habis. Menggunakan pump. Okey. Ini minyaknya baru kita akan masuk, minyak yang lama kita dah sedut buang habis. Jadi sekarang kita akan dia dah buang habis, kita akan masuk minyak barulah. Minyak pasir yang baru. Kita dah masuk pun minyak yang baru. Jadi kita akan start enjin lah bagi dia running. Okay, kita start enjin bagi dia running minyak polystyrene, minyak polystyrene tadi. Pusing kanan. Pusing kanan, pusing kiri. Pusing sampai habis. Okay, bagi dia, kita bagi dia running. Minyak baru tadi kita dah jalan dan kita sedut balik, buang balik minyak ni, kita akan masuk minyak baru balik. Okey. Kita akan sedut minyak ni, minyak tadi yang baru kita dah masuk, kita running. Sekarang ni kita sedut balik, kita akan masuk minyak baru. Masuk bawah kotor. Terlalu kotor. Dah lama tak buat, lama tak buang minyak ni, pakai je. Itu boleh gara-gara rosak pump. Itu boleh rosak pump power steering, boleh rosak. Jadi kita akan sedut, buang balik minyak ni, kita akan masuk minyak baru balik. Okey, kita masuk balik minyak ni. Benda yang sama kita akan buat. Dah penuh, kita akan start balik minyak ni, kita akan running balik dalam 20 minit. Lepas tu kita sedut balik, kita akan masuk, kita akan masuk minyak baru. Okey, kita sambung balik video. Okey, kita akan masuk minyak baru. Dah habis buat buat flushing. Jadi kita akan masuk minyak barulah. Dan dah habis lah. Okey, bye bye. Okey, selesai dah sudah. Maknanya kita tukar 3 jenis tadi. Air filter yang lama kita tukar baru. Minyak brake kita tukar baru dan juga minyak polystyrene kita dapat flushing. Minyak lama kita flushing balik, kita akan masuk minyak baru. Okey, jangan lupa share dan subscribe ke punya channel Yus Nizam Yusof. Okey, bye bye. Ini barang-barang yang saya telah tunjuk tadi lah. Ini filter yang kotor. Setiap 3 bulan 3 kali tukar minyak hitam, kita akan tukar. Dan juga bagusnya kita akan tukar minyak polystyrene yang original punya, jangan yang lokal. Okey. Sekian saya punya channel Yus Nizam Yusof. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Assalamualaikum. Bye bye.